akan belajar tentang integral, diketahui integral dari 1 hingga 9, 1 plus akar x pangkat 2 dx. Yang ditanyakan adalah nilainya. Mari kita jawab. Jadi, kita akan masuk pada langkah yang pertama, yaitu kita akan menghitung integralnya terlebih dahulu. Jadi untuk integral 1 hingga 9, 1 plus akar x pangkat 2 dx sama dengan integral 1 hingga 9, 1 plus akar x dikali 1 plus akar x dx sama dengan integral 1 hingga 9, 1 plus 2 akar x plus x dx. Selanjutnya akan kita integralkan. Ini dapat kita tuliskan integral dari 1 hingga 9, 1 plus 2x pangkat setengah plus x dx sama dengan, kita akan integralkan x ditambah 4 per 3. Kita tuliskan awalnya dari 2 per 3 per 2, x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2, x pangkat 2 dengan batas 1 hingga 9, sama dengan x ditambah 4 per 3, x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2, x pangkat 2 dengan batas 1 hingga 9. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua, kita akan memasukkan batasnya. Jadi untuk x ditambah 4 per 3, x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2, x pangkat 2 dengan batas 1 hingga 9 dapat kita tuliskan. 9 ditambah 4 per 3, 9 pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 9 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 4 per 3 dikali 27 ditambah 1 per 2 dikali 81 dikurangi 1 ditambah 4 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 80. Tuliskan terlebih dahulu, 9 ditambah 36 ditambah 41 per 2 dikurangi 6 ditambah 8 ditambah 3 per 6. Sama dengan 85, 1 per 2 dikurangi 17 per 6. Sama dengan 513 per 6 dikurangi 17 per 6. Sama dengan 496 per 6. Sama dengan 82, 4 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi 82, 2 per 3. Dapat kita simpulkan bahwa hasil dari integral 1 hingga 9, 1 plus akar x pangkat 2 dx adalah 82, 2 per 3. Oke, demikian adik-adik untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.